Welcome back to Raisya Alifia Channel. Jadi sekarang kita mau emoji challenge. Nih kita udah siap-siapin nih ya. Ya emoji-emojinya tuh. Ini emojinya yang kayak di WhatsApp ya. Kalian pasti tahu aplikasinya. Ya, terus di sini juga ada bacaan-bacaan. Iya, bacaannya. Ini apa nih? Bersiul. Nanti yang menang bakal ambil emojinya. Jadi cara mainnya yang misalnya kita sweet, aku menang. Terus aku ambil emojinya. Kalau aku dapat ini, aku gerakin misalnya kayak gitu. Terus Olivia cari di sini. Gimana ya emojinya? Nggak usah diberantakin gitu ya, cari aja. Oke, kita sweet dulu ya. Rock, paper, scissors, shoot. Yeay. Oke. Kita kali ya. Ini diwocok lagi ya guys, biar gimana? Lupa. Mungkin kayak ini. What? Gimana? Tetap mata. Cari ya guys. Few moments later. Nope. Nope. Yeah, benar. Oh, ini lumayan gampang. Oh iya. 3 kesempatan ya. Oh iya, jadi kita tuh pilihnya 3 kesempatan tadi. Aku berapa kesempatan? Ini aku berapa nomor? 3 kali ya, Bas. Oke, berarti ini aku ambil paling atas. Sebentar, sebentar, sebentar. Pasti Olivia langsung tahu ya. Ini aku nggak ada barangnya. Oh, ini yang ada barang. Ini? No, dia tebak ini ya guys. No. Jadi dia berhasil nebak yang ini. 5 kali. Iya, Alicia. 3 kali. Oke, sekarang kita aduk dulu ya. Apa yang tutup mata? Udah lah ya. Oke. Bentar. Udah, mau liatin dulu. Biar gak ngintip, kita pakai ini. Nope. Yang ini? Bukan. Nope. Oh, karena aku udah pikir yang ini. Satu lagi guys, aku ngomong salah. Kayak gimana tadi? Matanya kayak lurus, terus mulutnya juga lurus. Oh. Ya, benar. Ini tante. Tadi tuh kayak senyum gitu dia. Jadi... Oke. Harus
guys. Nope. Dia suruh bener banget. Oke okay guys, jadi kita pindah ke kamar kita. Gara-gara hujan. Dan maaf banget ya kalau berisik, soalnya ini kan lagi hujan. Jadi dia masih dia. Jadi Olivia masih nyari. Dan gak ketemu-ketemu. Nope. Salah. Dia, Olivia nebak ini. Dan salah ya, dia udah dua kali kesempatan. Berarti satu kesempatan lagi untuk Olivia. Ini? No. Enggak deng, benar. Wah, Olivia mau berhasil nebak yang ini. Berarti dua sama guys. Wow. Nope. Ya, guys, ya udah sampai sini aja dulu.